sempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana sini, berhahahihi mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Baik, salam tangguh, salam sehat, Bapak Ibu semuanya. Kita bertemu lagi pada hari ini untuk bincang-bincang yang tentu saja bermanfaat bagi kita semua. Dan saya Troy Panto, Satgas Penanganan COVID-19, Komunikasi Publik. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beberapa narasumber tentang sektor pariwisata. Tentu saja harus bangkit. Tetapi tentu saja pada saat yang sama, protokol kesehatan terkait pandemi ya yang dialami oleh bangsa dan negara kita dan juga bangsa-bangsa di dunia ini harus tetap diterapkan. Kita ketahui bersama-sama bahwa angka penularan COVID-19 dan mereka terkena sudah mulai sedikit demi sedikit menurun ya di berbagai wilayah Indonesia. Dan ini membuat kita harus bersyukur kepada Tuhan dan artinya bahwa masyarakat tentu saja semakin optimis. Tidak terkecuali di sektor pariwisata dan sektor yang lainnya. Semuanya bersiap bangkit kembali ya setelah terpuruk akibat hantaman pandemi COVID-19. Dan ini sudah hampir 2 tahun ya. Nah, namun tentu saja ini harus diresponi secara benar. Jangan sampai terjadi euforia. Ya, terlalu senang berlebihan, terlalu semangat berlebihan, tetapi kemudian tidak lagi menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Nah, kemudian secara perlahan-lahan kita melihat bahwa sektor pariwisata sudah mulai membuka tempat-tempat pariwisata dan dunia-dunia usaha sekitarnya tentu saja mendapatkan dampak yang positif ya, karena masyarakat sudah mulai berdatangan. Nah, tetapi kembali lagi, persoalannya sekarang bagaimana penerapan prokes COVID-19 ini masih harus mutlak dilakukan, ya, agar tidak terjadi kembali penularan yang masif, ya, kemudian malahan obyek-obyek wisata menjadi klaster. Tentu saja kita tidak mengharapkan Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh, Indonesia sehat. Dan kita berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, bahwa kalau misalnya ada liburan, kemudian masyarakat hadir di situ, tidak mengindahkan protokol kesehatan, maka kemudian setelah itu ada yang terkena COVID-19. Dan kita belajar banyak dari waktu-waktu yang kemarin. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber untuk mengetahui bagaimana optimisme dari sektor pariwisata ini. Dan sekarang kita akan bersama-sama untuk mengetahui, berdialog bersama, syukur Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Sandiaga Salahuddin Uno, Mas Menteri sudah bersama-sama dengan kita. Beliau sedang ada di dalam perjalanan. Salam sehat, selamat siang Mas Menteri. Selamat siang Pak Troy Pantau dan teman-teman dari Satgas Penanganan COVID-19 dari wilayah Lampung Barat, kami ucapkan salam sehat. Wah, luar biasa nih Mas Menteri ya, sedang di dalam perjalanan dan semangat mengikuti dialog ini ya. Baik Pak, kemudian Mas Menteri ada narasumber yang lain tidak asing lagi dan beliau adalah Pak Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia. Selamat siang, salam sehat Pak Haryadi. Ya, salam sehat juga Pak Troy, Mas Menteri, Pak Andi Yono, Mbak Ria, dan seluruh tim Satgas COVID-19 yang hadir hari ini dan juga yang hadir dalam dialog kita. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Haryadi, selalu semangat ya untuk Indonesia bangkit kembali.
Baik, kemudian yang berikutnya adalah Mbak Fitria Aryani. Ya, Mbak Ria panggilannya, beliau ada pengamat pariwisata dan CEO dari Berbangsa Foundation. Selamat siang, Mbak Ria. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Menteri, ada Pak Heri Sukamdhani, Mas Andi, ini sahabat lama. Salam sehat semuanya. Senang banget bisa ketemu hari ini, kita bisa diskusi soal prokes yang baik dan benar. Tadi ngapunten Wong Sewu, tadi ada kesalahan teknis karena namanya pakai nama yang lain, jadi di approve-nya lama. Ya, nggak apa-apa Mbak Ria, baik. Yang penting kita bisa ketemu hari ini dan juga ada tamu kita. Nanti kita akan ajak ngobrol juga, ini Pak Andi Yuwono ya. Selamat siang Pak Andi Yuwono. Asosiasi Desa Wisata Indonesia ya Pak ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi Pak Menteri. Salam sehat, penuh semangat. Siap menjalankan tugas dari Bumi Sriwijaya Palembang. Luar biasa. Jadi kita ada yang di Jakarta, ada yang di Lampung. Pak Menteri ada perjalanan menuju Metro Lampung dan kemudian Mas Andi ini di Palembang ya, perjalanan di Palembang. Saya langsung saja ke Mas Menteri. Pak Menteri, ini setelah hampir 2 tahun ya, kita Indonesia dihantam pandemi COVID-19. Bisa dijelaskan secara overall dulu kondisi sektor pariwisata, Pak Sandiaga, silahkan. Ya, terima kasih Pak Troy, dan mudah-mudahan sinyalnya masih kuat dan tidak timbul tenggelam. Izinkan saya memberikan 2 bait pantun buat semangat kita semua. Seni dekorasi di bidang disebut juga mozaik. Biasanya menggunakan, insya Allah situasi COVID terus. Akan membaik. Asalkan kita untuk terbangkan pesawat sesuai prosedur keselamatan. Bapak Ibu, COVID-19 dan pandemi ini mengharuskan kita berkolaborasi dengan Gercep, Geber, dan Gaspol Parekraf. Insya Allah kita majukan. Cakep. Jadi Pak Troy, yes. Terima kasih Pak Troy, terima kasih, terima kasih. Mudah-mudahan tambah semangat. Sekarang kita sudah memasuki lebih dari dan kami menyiapkan recovery yang mengembirakan karena ternyata pariwisata ini yang dalam keadaan sekarang tentunya prihatin dan tentunya dalam keadaan yang betul-betul rumusnya untuk pariwisata bangkit itu cuma satu, yaitu penanganan COVID. Dan kemarin di Global Tourism Forum, Pak Presiden Jokowi mendapatkan penghargaan sebagai tokoh pariwisata dunia, bukan karena Indonesia segera membuka pariwisatanya, tapi karena kehati-hatian kita dan penanganan COVID-19 kita yang dinilai oleh dunia pariwisata sebagai salah satu model penanganan yang bisa dicontoh oleh negara lain. Nah, ini tentunya tidak boleh membuat kita jumawa, kita berhati-hati, dan saya melihat ada titik terang dan menunjukkan pemulihan. 2 pekan terakhir ini saya terus berjalan, terus berkoordinasi dengan Pak Haryadi dan teman-teman di beberapa daerah melihat situasi COVID-19 juga mengalami perbaikan. Program-program kita seperti staycation, program aktivitas wisata di desa wisata, outdoor trekking sekarang sudah mulai meningkat. Bali juga sudah mulai kembali dipenuhi wisatawan Nusantara, dan kami harapkan juga hotel-hotel dan restoran serta pusat perbelanjaan akan kembali menggeliat. Demikian Pak Troy. Ya, baik Pak Menteri. Jadi optimisme dan kemudian perlahan-lahan tempat-tempat pariwisata sudah mulai dibuka dan kemudian kerjasama dengan teman-teman pengusaha, asosiasi, dan sebagainya. Ini Pak Menteri, sinyal naik turun tetapi bagian pantunnya tetap cakep Pak Menteri. Luar biasa. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Ini yeah. Salah satu PR pariwisata ini benerin jaringan komunikasi Pak. Salah satunya.
Betul, ini jadi bahan dialog kita juga kan, berarti banyak persiapan yang harus dilakukan. Tetapi berbicara soal persiapan, karena saya agak khawatir nih kalau kehilangan sinyal dengan Pak Menteri sebelum ke narasumber yang lain. Khusus untuk persiapan untuk penerapan protokol kesehatan, Pak Menteri, ini bagaimana supaya nanti tidak terjadi kluster-kluster akibat pembukaan tempat pariwisata, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk, Pak Menteri. Bagaimana persiapan sampai sejauh ini? Ya, tentunya sosialisasi, edukasi, dan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin di destinasi maupun sentra ekonomi kreatif ini harus kita terus lakukan. Sertifikasi CHSE bekerjasama dengan teman-teman PHRI yang terintegrasi dengan Peduli Lindungi, percepatan vaksinasi di desa-desa wisata dan juga di destinasi wisata unggulan serta sentra ekonomi kreatif, ini harus terus kita dorong. Dan kita bekerjasama dengan Satgas COVID setempat untuk mengevaluasi dan memonitor secara detail per minggu bagaimana pelibatan masyarakat umum, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, influencer, YouTuber, serta para pelaku media sosial untuk mengawasi. Jadi saya sekarang bilang pemerintah nggak bisa mengawasi sendiri, masyarakat yang harus membantu mengawasi untuk mengkampanyekan protokol kesehatan di seluruh destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif agar lingkungan dan keluarganya terjaga. Jadi kata kuncinya adalah keterlibatan dari para pemangku kepentingan untuk turut bersama-sama agar sektor pariwisata ini bisa bangkit. Demikian ya Pak Menteri ya. Betul, karena 34 juta lapangan kerja ini menggantungkan tentunya pendapatan penghasilannya ini di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi kami betul-betul menjaga karena kita tidak ingin kehilangan momentum perbaikan ini karena sudah lebih dari 2 juta pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang betul-betul mengalami keprihatinan di 1,5 tahun terakhir ini, Pak Troy. Baik, Pak Menteri, saya akan kembali lagi ke Pak Menteri dan masyarakat juga berharap tentu saja kebangkitan ini betul-betul terjadi, tetapi juga pada saat yang sama semuanya sehat ketika berwisata. Nah, Pak Haryadi, saya beralih ke Pak Haryadi. Nah, di sektor industrinya sendiri Pak Haryadi ya, untuk PHRI, ini bagaimana nih persiapan untuk kebangkitan sektor pariwisata, kemudian keran wisata ini bisa dibuka, tapi tentu saja pelan-pelan. Nah, ini kan nanti kan berarti pelan-pelan, ya tentu saja dari masyarakat kita sendiri ya. Dan kemudian kalau memang sudah waktunya nanti pariwisata terbuka untuk negara-negara ini, saya nggak tahu apakah diterapkan sistem bubble begitu kan ya. Nah, apa nih persiapan-persiapan yang mulai dilakukan dari teman-teman asosiasi dari PHRI sendiri, Pak Haryadi? Terima kasih Pak Troy. Ini tadi karena sekarang semua insan pariwisata harus mengikuti KPI-nya Pak Mas Menteri, harus bikin pantun. Jadi wah, saya juga harus menyiapkan pantun. Ini pantunnya nih untuk Mas Menteri nih. Cakep. Menyaksikan tari serimpi asal Yogyakarta. Cakep. Sambil menikmati soto Sokaraja. Mari bangkitkan pariwisata dan ciptakan lapangan kerja. Wah, ini ya Mas Menteri. Jadi sekarang semua harus bikin pantun. Baik. Jadi mengenai persiapan Pak Troy tadi waktu kita masih offline tadi sempat kita bicara ya bahwa untung Pak Troy juga mengikuti ini kita ya perkembangan dari PHRI. Tadi saya sampaikan Mas Menteri tahun lalu aja kami sudah mengedepankan, mendorong untuk adanya sistem tracing yang baik. Dan pada waktu Peduli Lindungi itu diluncurkan, PHRI termasuk yang paling awal untuk mensosialisasikan para pihak, ayo kita pakai Peduli Lindungi. Karena kalau tidak pakai aplikasi, bagaimana kita mau tracing gitu. Saya ingat waktu itu sistemnya masih pakai Bluetooth tuh. Jadi suatu sistem yang memang juga cukup bagus, tapi emang agak makan baterai gitu ya. Tapi tidak makan pulsa. Jadi waktu itu udah di kebetulan Mas Menteri yang timnya, chiefnya, tim IT-nya itu junior saya di
S3 di UI, Pak Komang. Nah, Mas Komang ini yang ini luar biasa Mas Komang. Dari awal dia udah bilang, pokoknya saya nggak bicara paten-paten, ini saya serahkan kepada negara. Jadi alhamdulillah sekarang udah jalan. Jadi dari awal itu kami sudah sangat-sangat concern masalah persiapan untuk bagaimana pariwisata itu bisa jalan, tapi dengan aman, Pak Troy. Nah, jadi kita di awal, pada tanggal 2 Maret kena kasus pertama COVID di Kemang, tanggal 5 Maret kami sudah menerbitkan panduan. Panduan yang paling awal waktu itu supaya semua pelaku sektor usaha kami, khususnya hotel dan restoran, sudah punya pegang panduan prokes yang paling awal. Waktu itu Kemenkes belum belum mensosialisasikan peraturan tentang prokes. Nah, lalu di bulan Juni itu kami total tiga kali melakukan revisi untuk prokes disesuaikan dengan Kemenkes, dan lalu berikutnya adalah bersama dengan Kemenpar. Akhirnya yang sekarang ini disebut sebagai CHSE. Jadi kita dari awal sudah siap, Pak Troy, dari sisi kesiapan untuk melakukan adaptasi terhadap prokesnya dan juga adaptasi terhadap teknologinya. Nah, sekarang ini menurut catatan kami sudah melakukan implementasi QR code untuk 10.131 unit usaha ya, outlet baik hotel maupun restoran. Nah, ini problemnya mungkin Pak Mas Menteri sudah tahu, lebih kepada kita menunggu untuk QR code dari Kemenkes karena antriannya panjang sekali, Pak Troy. Nah, ini juga kita sedang melakukan koordinasi terus supaya bisa kita buka. Nah, walaupun demikian, sambil nunggu QR code, beberapa kota di 4 kota yang lebih awal dulu, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya, itu bahkan beberapa kota seperti Bandung dan Semarang itu lebih dulu keluar perwalinya, peraturan wali kotanya sudah melonggarkan. Nah, hal yang menarik adalah bahwa alhamdulillah sampai hari ini ya, kita berdoa semuanya tidak sampai terjadi ada klaster baru di baik restoran maupun hotel. Nah, ini yang kita jaga terus supaya terjadi. Nah, kalau ditanya kesiapannya, insya Allah dari sisi kami, dari sisi pelayanannya ya, dari segi pelaku industrinya, semuanya sudah mendapatkan vaksin lengkap semuanya, insya Allah. Dan dari sisi prokesnya juga kita sudah lakukan sejak dari tahun lalu. Nah, sekarang problemnya hanya bagaimana level PPKM ini bisa segera turun gitu, Pak. Karena ada beberapa yang karena ketentuan-ketentuan indikatornya datanya telat belum turun. Jadi kayak seperti Bali kemarin sampai minggu lalu masih level 4, baru sekarang mau turun ke level 3 begitu. Demikian, Pak. Baik, Pak Riyadi. Saya akan sambung lagi ke Pak Riyadi. Saya mau ke Mbak Ria dulu. Mbak Ria, sebagai pengamat pariwisata dan juga CEO ya dari Berbangsa Foundation. Nah, ini Ria melihat nih keseluruhan dari konteks pariwisata, kemudian hubungannya dengan pandemi ya COVID-19 yang saat ini sedang terjadi. Ini terjadi keterpurukan, tetapi pada saat yang sama tentu saja kita ketahui bahwa ini mau nggak mau penerapan prokes ini menjadi sesuatu yang mutlak. Dan kemudian ya memang terjadi penurunan ya tentu saja ya pemasukan dan sebagainya. Anda melihatnya ini bagaimana nih Mbak Ria nih? Hope-nya ini kan masih ada, atau Anda melihat bahwa ini perlu satu strategi yang lain daripada yang lain mungkin di sektor pariwisata ini? Silakan Mbak Ria. Terima kasih Mas Roy. Ini Ren nggak tahu nih, apakah Ren juga harus pantun atau takut kalah dengan Pak Sandi, dengan Pak Haryadi? Kayaknya Ren gak jagoan, mohon maaf. Nanti Ren cari dulu, kalau terakhir aja boleh ya, Mas Menteri, Pak Haryadi. Harus ada Mbak Ria, itu kalau enggak tuh nanti kita disingkir sama Mas Menteri, ini bahaya ya. Oke, anyway, kalau saya tadi bicara gini deh. Sebenarnya langkah-langkah pemerintah untuk yang namanya ada prokes dan segala macam atau ada pembatasan itu menarik ya sebenarnya. Karena di luar negeri pun kita tahu bahwa pembatasan di daerah wisata, tadi juga Pak Haryadi sudah sampaikan, itu juga penting. Dan Mas Menteri juga sudah sampaikan, itu menjadi salah satu kata kunci agar penyebaran virus itu tidak terlalu sporadis sebenarnya. Tapi apa dikata, sebenarnya yang paling penting mungkin menurut saya ya Pak Menteri, Pak Haryadi, dan mungkin Bapak-Ibu semuanya, bahwa mindset inilah yang harusnya kita rubah dulu gitu. Karena kalau Ria lihat, kebetulan kan jalan-jalan nih, kata desa-desa, kita kembangin desa-desa, baru kelas-kelasa Andi juga. Jadi kalau Ria lihat itu kadang-kadang masih acuh, itu kayak tidak acuh, jadi mereka tuh nggak aware gitu loh. Dengan yang namanya, pentingnya bahwa prokes ini untuk wisata Indonesia misalnya.
Jadi kadang-kadang kepelean ini loh yang saya juga agak berpikir ini loh. Kalau di luar negeri, kayak di Korea gitu misalnya, mereka tuh tahu bahwa okay, saya pengen saya udah kangen nih. Jadi kalau misalnya kita bilang dendam untuk berwisata gitu loh. Tapi kalau kita tuh cuma dendam berwisata, tapi kita sendiri juga nggak pengen lakuin itu gitu loh. Saya nggak tahu deh, mungkin Mas Menteri, selain mungkin kita juga harus ada, atau mungkin bisa jadi sosialisasi CHSE itu tidak hanya ke industri pelaku, tapi juga ke komunitas. Dan maksudnya kalau misalnya ke desa-desa wisata, tapi nanti mungkin Mas Andi mungkin akan bisa nambahin. Kalau kita lihat bahwa desa-desa wisata ada beberapa yang mereka tidak mau pakai masker sama sekali. Mereka tuh sama sekali malah yang, ah kita bebas COVID kok di ujung dunia sana misalnya. Bilang, punten. Jadi saya bilang, aduh ini gimana nih? Padahal kan kita harus sama-sama lindungi. Ini atau lindungi desa, pelakunya dan lindungi dari wisatawannya juga. Nah ini mungkin yang jadi bahan apa ya bahan diskusi sebenarnya mungkin. Kalau Ria boleh sharing. Strategi yang mungkin paling kita bisa sampaikan, walaupun sekarang mungkin kita sudah ada penurunan dan tadi Pak Presiden juga mendapatkan satu penghargaan yang luar biasa. Tapi apalah daya kalau pimpinannya bagus, tapi kalau misalnya rakyatnya sendiri pun tidak aware gitu kan, ini kan jadi satu PR buat kita semua. Gimana caranya kita buat satu strategi yang sporadis, yang sama-sama itu mereka tuh juga aware gitu loh bahwa vaksin itu penting. Terus yang namanya prokes itu, masker itu harus gitu loh. Karena awalnya juga sama, ini punten ya kalau Ria boleh cerita. Awalnya Ria juga agak, aduh ini apa sih gitu loh. Karena banyak sekali isu-isu kesana sini. Nah, isu inilah yang memang media juga satu peran penting. Mungkin ya kalau Mas Roy orang media gitu loh. Yang harus memang kita, Satgas COVID ini memang harus teriaknya itu nggak hanya sampai di permukaan tapi sampai dalam, sampai ke ujung-ujung desa yang mereka juga tahu bahwa pentingnya COVID itu bukan main-main, COVID itu bahaya, ya karena saya juga pernah ngalamin dari itu. Harus kita jaga bersama, mungkin itu sih, kalau misalnya boleh share dulu, sementara nanti kita diskusi. Ya, ya Mbak Ria, baik, makasih Mbak Ria. Jadi, memang mindset ya, orang-orang ini terhadap adanya COVID, dan kemudian yang berikutnya, itu adalah PR berikutnya, vaksinnya itu sendiri ya, ini dua hal ya. Dan kemarin saya juga menjadi narasumber untuk bincang-bincang di media, bahkan di dua media itu bicara soal hoax ya, ini luar biasa ya, ini juga PR kita semua nih untuk sektor industri pariwisata juga begitu ya. Kalau misalnya hoaxnya ini masih beredar ya, masyarakat juga bagaimana mau berwisata dengan baik, karena penerapan protokol kesehatan ini sudah semakin ketat levelnya, yaitu tadi Pak Ariyadi sudah bilang, kita pemerintah dalam hal ini juga sudah menerapkan bahwa semua pelan-pelan ya, semua tempat itu harus masyarakat harus mengakses aplikasi Peduli Lindungi. Nah kalau istilahnya itu nggak lolos ya nggak bisa masuk gitu ke tempat wisata. Saya ingin mendarat sedikit karena tadi sudah sempat disinggung desa wisata. Nah Pak Andi sebagai ketua asosiasi ini ya, syukurlah ya Mas Menteri kita bisa bincang-bincang dengan yang ada di lapangan langsung ini ya, untuk desa wisata sendiri, kemudian untuk di lokasi-lokasi di daerah, di pelosok, tetapi itu adalah lokasi wisata. Ini bagaimana nih Pak Andi ya, mindset yang tadi disinggung oleh Mbak Ria tentang bahwa protokol kesehatan ya, tentang COVID dan sebagainya, dan kemudian dampak yang terjadi di lapangan di daerah-daerah sendiri, tempat-tempat wisata, bagaimana Pak Andi? Ya, kita ngomong bicara dalam konteks protokol kesehatan ya Pak ya, silakan. Terima kasih Pak Troy. Saya juga tidak mau kalah nih dengan Pak Menteri sama Pak Haryadi. Saya juga ada pantun, tapi mungkin tidak seheboh mantepnya Pak Menteri lah. Bumi Sriwijaya ada di Kota Palembang. Ya, desa wisata semakin berkembang dan ada empek-empek sebagai oleh-olehnya. Kita nyambung ya. Kalau kita mau selalu mengembangkan pariwisata, COVID-19 harus hilang. Cakep. Walaupun agak-agak nyambung. Ya, terima kasih. Oke, mungkin agak kendalanya sinyal ini karena di jalan. Ya, sebenarnya di desa wisata itu yang ada di desa itu sebenarnya kalangan masyarakat yang gampang, yang mudah dan patuh mengikuti setiap aturan pemerintah
yang sudah ditetapkan. Mungkin memang benar salah satu indikator kenapa di desa wisata itu dalam tanda petik masyarakatnya agak cenderung lalai. Sebenarnya bukan lalai, tapi pada tataran sosialisasi ini belum menyentuh ke akar rumput. Nah, kami yang ada di asosiasi yang berada di garda terdepan pun juga selalu mengkampanyekan betapa pentingnya protokol kesehatan, terus memakai masker dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Nah, mungkin ke depan sebenarnya kami dalam 2 tahun ini sebenarnya sudah mulai beradaptasi dengan sebuah pentingnya protokol kesehatan. Terbukti ketika kemarin pada saat desa wisata ini menjadi sebuah harapan bangkitnya kembali pariwisata, apalagi Mas Menteri mendorong sangat keras, sangat kuat bahwa desa wisata ini adalah salah satu alternatif untuk mengungkit, menumbuhkan optimisme bahwa pariwisata Indonesia itu belum kiamat, belum berakhir. Nah, salah satunya adalah desa wisata. Nah, dari angin segar inilah teman-teman desa wisata sebenarnya sudah melakukan hal-hal yang itu sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan pemerintah. Vaksinasi, sekarang hampir semua desa wisata yang menyebar di seluruh Indonesia, itu pelaku-pelakunya hampir 80% itu sudah melakukan vaksinasi. Nah, apalagi Mas Menteri juga ada program vaksinasi di objek wisata, salah satunya di beberapa desa wisata. Ini adalah salah satu optimisme yang membuat kita itu berkeinginan segera mungkin desa wisata bisa dibuka seperti sedia kala. Yang kedua tentang CHSE. Nah, alhamdulillah tahun 2020 sudah ada 16 desa wisata yang sudah tersertifikasi CHSE. Nah, tahun ini targetnya ada sekitar 67. Nah, ini merupakan sebuah keberpihakan terhadap desa wisata yang memang ini kadang-kadang bahwa ketika nanti pariwisata itu akan buka normal kembali, satu dola atau satu desa wisata apa kita adanya orang lain, kita pun juga hari ini juga saling menjaga. Nah, desa wisata bisa menawarkan itu semuanya. Sehat pasti, karena udaranya di desa sangat bagus. Biodiversity yang ada di sekitar kampung atau desa-desa kita masih sangat beragam dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin sejalan ketika hari ini kami juga dalam tugas dari Kemenpar, kita keliling di 50 desa wisata terbaik di Indonesia. Nah, salah satu kriteria dalam penjurian itu adalah CHSE. Nah, ini nanti akan menjadi trigger. 50 desa wisata ini nanti ke depan akan menjadi model permodelan bahwa desa wisata yang ideal yang bisa dibuka dan bisa menjamin kenyamanan, keselamatan, kesehatan bagi wisatawan adalah desa wisata yang itu tadi sudah mengantongi CHSE yang nanti akan diawali oleh 50 desa terbaik yang masuk dalam kategori ADWI Anugerah Desa Wisata Indonesia. Ya. Ini seperti itu, Mas Troy. Baik. Nanti saya akan kembali lagi ngobrol sama Mas Andi. Mas Menteri, ini dari tadi kita menyinggung CHSE. Ya, ini sertifikasi yang tentu saja sudah sangat familiar ya bagi pelaku pariwisata dan yang terkait di dalamnya. Tapi mohon Mas Menteri, karena ini kan jutaan pemirsa ya, mungkin belum terlalu jelas CHSE itu sertifikasi seperti apa, apa kaitannya dengan pandemi COVID-19, itu kan cleanliness, health, safety, dan environment sustainability. Silakan Mas Menteri, supaya lebih terang benderang. Ya, nampaknya ada gangguan koneksi. Ya, baik. Nanti kita akan kembali lagi dengan Mas Menteri. Nampaknya ada gangguan koneksi. Saya ke Pak Ariadi dulu, Pak Ariadi. Sambil menunggu jaringan yang masuk lebih bagus lagi dengan Pak Menteri. Ini ada pertanyaan sebelum kita lupa, Pak Ariadi, dari rekan wartawan. Sebetulnya secara angka atau data, apakah ada Pak Ariadi ya, untuk hotel dan restoran yang terdampak ya, akibat pandemi ini, dan lalu bagaimana
dalam hal ini PRII bisa memberikan support ya bagi industri yang terdampak. Ya, jadi kalau untuk apa namanya ini pertanyaan ini ya, ada berapa pengusaha dan restoran yang belum tikar. Nah, ini mungkin saya bisa sampaikan bahwa sampai hari ini secara resmi belum ada yang mendeklar bahwa saya gulung tikar atau saya itu bangkrut gitu, kira-kira gitu ya. Nah, tapi sudah ada upaya-upaya dari pihak kreditur itu, baik itu kreditur yang apa perbankan maupun juga kreditur yang melakukan PKPU, itu sudah ada beberapa kasus. Nah, ini yang juga kita harus berhati-hati karena di dalam hal apa terutama yang kalau yang langsung ya dari perbankan langsung kepada debiturnya itu justru yang masuk laporan ke kami adalah yang relatif usahanya menengah kecil, Pak Troy. Ya. Nah, jadi ini juga kita apa kita upayakan supaya teman-teman di sektor pariwisata ini khususnya di hotel dan restoran itu jangan sampai ada yang dalam tanda petik ya mengalami gulung tikar tadi karena situasi pandemi ini. Nah, sehingga apa yang diupayakan oleh PHRI, kebetulan juga saya ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, kami sedang meminta kepada pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu untuk moratorium undang-undang nomor 37 tahun 2004 yaitu tentang kepailitan dan pembayaran penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, ini kita salah satu yang kita dorong untuk bisa menyelamatkan agar tidak gulung tikar. Lalu kedua adalah perpanjangan POJK nomor 48 tahun 2020. Ini adalah terkait dengan restrukturisasi hingga tahun depan. Nah, jadi upaya-upaya ini adalah untuk membantu mereka, paling tidak mereka bisa survive dulu. Nah, kalau untuk demand-nya sendiri, itu sangat tergantung dari level PPKM-nya. Begitu level PPKM itu turun, nah, dan juga memang juga kita melakukan tadi ya, apa prokes dan juga aplikasi untuk peduli lindunginya. Nah, ini kita harapkan ini akan cepat balik. Tadi Mbak Ria bilang ada semangat, apa kayak dendam gitu, pengen berwisata lagi, memang itu kami melihat animonya sangat besar. Nah, ini yang sedang juga kita lakukan dan juga ada perubahan yang sangat menarik nih Pak Troy, bahwa di lapangan itu kan konsumen juga melihat, wah ini nih kira-kira nih apa si outlet ini pada ada peduli lindunginya nih, misalnya seperti itu kan, ada tracingnya nggak? Nah, itu juga ternyata ada pengaruh. Jadi saya pikir ini sesuatu hal yang positif. Jadi kalau bicara masalah optimismenya, insya Allah ini akan kita akan jauh lebih siap daripada tahun lalu ya untuk apa membuka seluruh kegiatan di pariwisata. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Kami masih menunggu sambungan ya dengan Pak Menteri, dan Pak Menteri juga masih. Siap. Ah, baik. Alhamdulillah. Baik. Pak Menteri, ya, mohon maaf karena tadi sambungan putus, jadi saya menuju ke Pak Haryadi. Nah, saya tidak ingin mengganggu waktu Pak Menteri terlalu lama karena memang ini jaringan dan saya khawatir nanti kita apa terputus lagi. Pak Menteri, tadi CISE tadi saya tanyakan mungkin sedikit saja dari Pak Menteri dan kemudian bisa disampaikan harapan Pak Menteri ya untuk sektor pariwisata persiapan untuk bangkit kembali ini ya setelah 2 tahun pandemi COVID-19. Silakan Pak Menteri. Jadi terima kasih Pak Troy dan teman-teman semua. Memang CISE ini adalah kerja bersama Pak Haryadi, industri, semua berkolaborasi. Dan ini yang boleh kita sebut sebagai satu gold standard, dan sertifikasi ini adalah yang melingkupi protokol kesehatan, keselamatan, kebersihan, dan juga keberlanjutan lingkungan. Jadi ini secara holistik kita sertifikasi dan kita integrasikan ke Peduli Lindungi. Dan kita akan terus mensosialisasikan teman-teman PHRI ini garda terdepan. Teman-teman ASI Dewi garda terdepan. Kami mendorong dan seandainya ada sedikit kesalahpahaman, saya selalu bilang sama Mas Ai, yuk kita duduk ngobrol, karena kita ingin ini merupakan satu standar bersama
yang menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi para wisatawan. Nah, justru kita juga sekarang mengakselerasi vaksinasi, kita siapkan skenario-skenario untuk pembukaan pariwisata ini dengan mengupskill dan reskill dari tenaga kerja pariwisata agar mereka bisa melakukan kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif ini dengan standar gold standard ini. Nah, produk pariwisata yang berkualitas dan seamless experience atau kenormalan baru, apalagi kita akan membuka pariwisata untuk mancanegara ini, harus kita lakukan dengan penuh kehati-hatian dan penuh kewaspadaan. Kita pantau situasi pasar, kita diberitahu oleh Kemenkes akan ada varian baru dan gelombang ketiga itu inevitable, akan datang. Jadi kita harus persiapkan dengan jauh lebih baik. Dan di samping yang sama, kita juga fokus dulu ke wisatawan Nusantara. Jadi program Bangga Berwisata di Indonesia atau di Indonesia aja ini sekarang kita dorong. Terakhir sebelum saya, ini baru masuk Kabupaten Lampung Utara, takut sinyalnya putus lagi, tapi saya ingin menitipkan pesan untuk teman-teman PHRI. Kebetulan kita lihat ada penurunan kasus yang cukup menggembirakan, tapi kan para nakes ini kerjanya masih capek karena kemarin ini mereka kerja keras. Nah, mohon bisa disiapkan paket-paket staycation atau paket istirahat untuk para tenaga kesehatan di hotel-hotel sehingga program yang kami siapkan ini bisa terserap dengan baik. Dan terakhir, kalau kita lihat kita kurangi transmisi lokal dan tingkat rawat inap rumah sakit di beberapa daerah termasuk di Lampung ini menunjukkan hal yang baik. Testing, tracing, tracing ini yang penting juga, dan treatment, capaian vaksinasi dan CHSE secara end to end, ini yang ingin kami dorong. Makanya kami terus ada di lapangan bersama dengan Pak Andi. Di setiap daerah ada mungkin total 34 provinsi ini ada 178 kegiatan untuk mensosialisasikan CHSE dan protokol kesehatan agar bisa dipatuhi oleh masyarakat dalam kegiatan berwisata. Demikian Pak Troy, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas undangan, dan Pak Sony Sukadanya juga saya terima kasih Pak Sony yang terus mengingatkan untuk kita berkolaborasi, dan sukses. Salam untuk teman-teman Satgas. Terima kasih Mas Menteri untuk kehadirannya, sekaligus kami mengucapkan salam sehat, salam tangguh, sukses terus untuk program-program pariwisata ke depan. Hati-hati di jalan Mas Menteri, dan juga ya kita doakan sektor pariwisata bangkit. Pak Menteri silahkan apabila mau lanjut dengan tugas-tugas berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Menteri. Terima kasih Pak Troy, terima kasih Mas Ai, terima kasih Bu Ria, dan terima kasih Mas terima kasih Mas Andi. Sukses untuk kita semua. Terima kasih Pak Menteri. Baik. Kita lanjut untuk putaran terakhir dari bincang-bincang kita. Kembali kepada Mbak Ria. Ya Mbak Ria, tadi sudah kita dengarkan semua gambaran dari apa yang sudah disampaikan tadi menyangkut mindset ya, kemudian bagaimana masyarakat di wilayah daerah ya, untuk desa wisata, pelaku usaha wisata, kemudian Pak Haryadi juga sudah menyampaikan, dan juga Pak Menteri ya dalam konteks besarnya. Nah, Mbak Rias, mungkin di putaran terakhir ini bisa menyampaikan harapan dan juga apa saja yang kira-kira perlu diperhatikan ya untuk kebangkitan di sektor pariwisata, tentu saja beserta dengan turunan-turunannya ya yang ada di sekitarnya, turunan penunjang maksud saya. Silakan Mbak Ria. Harapan sebenarnya begini, kalau Ria sih selalu berharap kita semua bebas dari COVID. Itu semua, nggak hanya Ria, tapi semua di dunia ini juga sama. Tapi yang paling penting, harapan pertama adalah satu, integrasi, kolaborasi, sinergitas antar kementerian, lembaga, Satgas COVID, itu semuanya harus berpadu. Kadang-kadang nggak hanya di tataran konsep ya, nuan sewu, ini kalau Ria bisa bicara, nggak hanya di tataran kita bicara dalam arti yang sama-sama kita gandengan tangan, ayo gitu loh. Jadi komunitas-komunitas ini, kalau Ria selalu bilang ini, volunteerism ini menjadi salah satu tren sekarang. Kenapa nggak kita juga
masukan tuh teman-teman ini baru bicara bahwa mereka volunteerism tapi mereka sebagai Satgas COVID atau kita bilang sosialisasi bahwa pentingnya prokes itu seperti apa dan bagaimana. Jadi kalau real lihat, kita nggak bisa kerja sendiri. Satgas COVID ini juga mau teriak-teriak gimana kalau kerja sendiri capek, Mas Troy ya pasti ya. Jadi akhirnya tadi Pak Haryadi udah saling luar biasa nih, semuanya di KPI yang pusat, daerah, mensosialisasikan pentingnya. Satu yang catatan ya, sebenarnya mungkin orang-orang agak sebel sebenarnya. Kemarin saya ke McDonald's, saya belum vaksin. Jadi ditolak, nggak boleh. Jadi kalau mau drive-thru aja, padahal saya bilang saya mau nunggu ini, saya mau nunggu orang, jadi sih ini nggak bisa. Tapi saya bilang, kalau kita lihat jelasnya, atau kita lihat negatif banget, ini kok sampai segininya pemerintah. Tapi sebenarnya, itu adalah salah satu tindak. Saya bilang, law enforcement kalian penting untuk kita bisa saling menjaga. Kalau nggak ada yang bisa pegang, siapa nih? Nanti bubar semua nih. Jadi kalau saya selalu bilang, ayo sama-sama. Dan satu lagi juga memang, kedepannya pariwisata kita ini harus saling yang namanya menitipkan satu prokes yang bisa membumi. Gitu. Kadang-kadang kalau ke desa-desa, kalau kita CHSE itu luar biasa, tapi kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang terlalu sulit, maka agak bingung gitu. Kita memang harus yang strategi yang kalau saya boleh nih masuk Pak Haryadi. Kadang-kadang kan teman-teman ini kan mungkin kalau yang di kota ini bahasanya kan tinggi banget, bahasa akademis gitu. Tapi kalau misalnya kita ke desa-desa, Papua segala macam misalnya, itu bahasa kan sangat sederhana gitu. Menyampaikan sosialisasi dengan cara yang sederhana sampai mereka akhirnya mau melakukan. Persuasifnya itu nggak bisa secara literal, tapi persuasif itu harus sebagai by apa ya? Kita learning by sample kan kadang-kadang. Jadi kalau saya bilang maju pariwisata Indonesia salah satunya adalah kita sama-sama harus mindset tadi pertama, yang kedua juga pengen banget nih pemerintah benar-benar ngelihat juga ini lah di permukaan, tapi bisa masuk ke daerah-daerah. Tadi kalau Mas Andi bisa bilang kita sudah melakukan, tapi berpesan kita banyak banget sekali gitu loh. Memang harus ada penyelesaian lagi strategi tambahan kalau menurut saya. Jadi apalagi tadi Mas Andi dari Mas Menteri, nanti ada lagi nih varian baru gubrak nggak sih? Jangan sampai kejadian kayak di NTT, NTT merasa memang ternyata di sana banyak yang sumbang malahan. Karena banyaknya orang yang datang, yang ada salah satu, ini Nuan Sewu, kalau misalnya saya sebutin, namanya, ada salah satu influencer yang sempat habis-habisan dibully karena dia benar-benar nggak pakai masker segala macam, karena dia merasa bahwa sudah aman dan nyaman. Jadi ayolah, para influencer ini harusnya memberi contoh yang baik, dan yang paling pasti adalah pemerintah itu harus punya kepanjangan tangan, yang entah itu siapapun, mungkin kita harus pikirin bersama strategi kita seperti apa. Aja sih, masalah yang mungkin kita harus, harus bersama, gandengan tangan bersama, nggak bisa sendiri-sendiri. Dan kalau pariwisata mau maju, ayo kita harus benar-benar semangat untuk itu. Kalau saya sih itu, Mas. Terima kasih, Mbak Ria. Baik, jadi memang harus saling tolong-menolong, kan kita punya budaya gotong-royong ya, sejak lama di bangsa Indonesia, saling mengingatkan dan juga kolaborasi semua pihak ya. Tadi juga Mas Menteri mengingatkan kita semua. Nah, baik Pak Andi ya, pada posisi di akar rumput untuk desa wisata dan sebagainya. Ini bagaimana Pak Andi, harapan Anda juga ya sebagai pelaku sampai di level daerah-daerah dan juga tentu saja diperlukan penerapan yang sungguh-sungguh dan konsisten dari industri pariwisata di wilayah ya, di daerah manapun di Indonesia. Silakan Pak Andi, apa yang bisa disampaikan? Ya, terima kasih. Jadi desa wisata hari ini memang menjadi sesuatu yang strategis. Selain 5 destinasi super prioritas yang dikembangkan pemerintah, desa wisata hari ini sudah mulai digarap secara serius. Nah, harapan kita sebagai pelaku akar rumput, jadi saya sepakat dengan Mbak Ria bahwa kita harus bersinergi dan berkolaborasi. Kami yang ada di desa ini dengan berbagai macam keterbatasan, apa ada SDM, ada mungkin jaringan, ada tingkat sosialisasi yang kurang masif dan lain sebagainya. Nah, mungkin saya berharap ketika memang nanti kita sudah menyepakati bahwa pariwisata akan segera dibuka dan salah satu pintu masuknya itu di desa wisata, ya mari kehadiran pemerintah itu bisa totalitas dalam sisi penentu kebijakan juga sebagai fasilitator. Juga unsur pentahelik yang lain. Alhamdulillah hari ini si Dewi itu sudah banyak melakukan MOU atau nota kesepahaman dengan berbagai kalangan, terutama di kalangan akademisi kampus. Nah, di masa pandemi ini keberadaan mereka
dengan adanya program Merdeka Belajar di mana mahasiswa itu bisa langsung turun ke bawah. Nah, setidaknya ini yang menjadi penyemangat kami yang ada di lapangan. Desa wisata memang terdampak dan pasti juga terdampak karena adanya pandemi. Tapi setidaknya kita sudah bisa bertahan dalam 2 tahun ini dengan cara-cara yang mungkin selama ini kita masih mempunyai kearifan lokal yang ada di desa yang itu masih tetap kita jaga. Misalkan sebenarnya ngomong protokol kesehatan, ketika kita menelisik jauh ke belakang, nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita itu sudah sangat patuh sekali dengan namanya protokol kesehatan. Misalkan kalau masuk ke desa wisata atau objek wisata harus ada cuci tangan. Nah, kita punya tradisi kayak semacam padasan, gentong, dan lain sebagainya. Itu sudah ada. Nah, ketika ini kesadaran masyarakat yang sebenarnya itu sudah ada dari leluhur dulu, ditambah dengan dorongan pemerintah yang konkret, konkret artinya juga hadir secara fisik, juga melakukan sentuhan-sentuhan langsung. Nah, ini saya rasa desa wisata akan menjadi menjelma menjadi sebuah kekuatan baru yang di mana itu akan bisa menjadikan sumbangan atau saluran pembukaan kembali pariwisata di Indonesia. Jadi harapan kita yaitu tadi, kita pengen pandemi ini segera berlalu, desa wisata bisa dibuka kembali, kami sebagai pelaku yang ada di Garda Terdepan siap dan patuh dengan aturan-aturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Vaksinasi kalau memang itu memang hari ini jumlahnya sudah memungkinkan, kita ASIDE siap bermitra dengan Satgas COVID atau apa di lapangan untuk membantu penyaluran sosialisasi sampai ke implementasi vaksinasi sampai di akar rumput. Nah, termasuk di dalamnya tadi sertifikasi CHSE. Memang untuk desa wisata ini kuotanya sangat kecil sekali, tidak berbanding lurus dengan apa yang sudah didorong atau didengungkan. Desa wisata adalah harapan depan masa pariwisata kita. Tapi ketika ngomong jumlah, berapa jumlah data desa yang bisa disertifikasi, yang akan diaudit, itu sangat kecil sekali, hanya sekian 0,0%. Nah, harapan kami mungkin porsinya bisa disamakan lah. Ini Pak dari PHRI saya rasa cukup banyak sekali jumlah untuk sertifikasi CHSE-nya. Nah, desa wisata pun juga kita berharap demikian. Biar nanti kita sama-sama mempunyai semacam komitmen bersama bahwa kita akan segera mengawali membuka kembali pariwisata kita tentunya dengan kondisi yang sudah sangat memungkinkan, CHSE harus ada, dan yang terakhir kita bisa berkolaborasi dengan mesra. Mungkin seperti itu, Mas Troy, harapan kami. Cukup sederhana sebenarnya harapan dari teman-teman desa wisata. Pak Troy, boleh saya tanya sedikit ke Pak? Ya, silakan Pak Ariadi. Kalau CHSE-nya disuruh bayar, desa wisata mau nggak? Ya pasti nggak mau Pak, karena ya kita konkret aja lah. Artinya gini, desa ini kan kalau kita berbicara adalah social enterprise, bisnis berbasis sosial. Ini bukan bisnis berbasis modal loh ya, bukan berbasis investasi. Nah ini teman-teman untuk menghidupi keseharian mereka. Mereka ini masih punya tanggung jawab sosial, tidak hanya sekedar profit oriented. Bagaimana duit ini bisa untuk membangun desa? Okay. Bagaimana ini untuk sosial? Lah, kalau harus membayar, ini poinnya di sini. Nah, karena ini teman-teman wartawan juga nih, Pak Andi. Jadi saya kan ada pertanyaan nih dari teman media Indonesia ya, Mbak Insi ya, nanyain nih gimana CHSE, kenapa PHRI nolak juga. Jadi saya mau sampaikan di sini, bukannya kita menolak CHSE sebagai panduan, enggak gitu. Yang kita tolak itu adalah manakala ini menjadi mandatori dan suruh berbayar. Ini jadi masalah gitu loh Pak Troy. Jadi kalau dari awal kami bicara juga dengan teman-teman negara-negara lain di Global Tourism Forum, ini kita bicaranya verifikasi, tidak sertifikasi. Dari awal itu nanti berubah jadi sertifikasi, mau masuk OSS, single submission, dan ini akhirnya jadi reaktif gitu. Jadi ini juga saya mesti jelaskan di sini. Jadi kalau bicara istilahnya, mohon maaf ya, kalau prokes kesehatan itu kalau kita di pariwisata tuh udah kayak kalau panduan sholat lah kira-kira gitu. Nah, kita udah melakukan sholat, tapi memang kan kadang-kadang ya udah kebiasaan ya udah. Oke, karena pandemi
apa bukunya sholat itu kita perbaiki, kita cetak baru deh, ini gini loh, dilengkapi dan sebagainya lah gitu, diperbaiki. Kira-kira begitu. Nah, pada saat buku panduan ini berbayar, menjadi masalah, teman-teman, loh ini kok begini ya, bukan verifikasi. Nah, jadi saya mau klarifikasi, kalau mau di apa di menjadikan mandatori, ada yang namanya sertifikasi usaha pariwisata. Itu iya betul, karena itu memang namanya usaha, masa nggak ada ininya gitu kan, nggak ada standar. Baik. Tapi kalau bicara ke HSE menjadi berbayar, nah ini jawaban dari Pak Andi Bibowo tadi, saya tunggu, mau nggak berbayar, begitu nggak mau ya. So, apakah itu mau masuk menjadi persyaratan dipeduli lindungi, itu cerita yang berbeda lagi. Nah, ini jadi message-nya very clear untuk masyarakat bahwa kita mendukung kok prokesnya itu, dan benar-benar saya sampaikan tadi pada waktu apa kasus pertama tanggal 2 Maret, tanggal 5 Maret PHRI udah bikin panduannya kok, dan diikuti juga oleh teman-teman pelaku juga yang di desa wisata juga tuh, Pandi Wadawari itu, walaupun dengan berbagai ininya ya, keterbatasannya, jadi kita ada panduan gitu. Tapi itulah yang kita lakukan adalah verifikasi, bukan sertifikasi. Apalagi mau masuk peduli lindungi ini, jadi ceritanya dipanjang nanti kalau begitu. Karena kalau dimasukkan peduli lindungi, teman-teman desa wisata bisa nggak dapat semua tuh. PHRI anggotanya juga bisa nggak dapat juga kalau itu. Jadi tolong saya ingin menjelaskan seperti itu. Terima kasih Pak Troy. Ya baik, baik, terima kasih Pak Andi ya atas apa yang telah disampaikan, dan juga ini sekaligus Pak Riyadi tadi juga sudah menyampaikan tentang isu tadi ya. Tapi yang sedang kita sampaikan kepada masyarakat saat ini adalah tetap saja harus yang namanya protokol kesehatan itu harus terjadi begitu ya. Ini masalah teknisnya tadi mungkin bisa dibicarakan secara lebih detail lagi. Kalau nggak salah di sini juga ada dari pihak Kementerian Pariwisata juga hadir. Nanti barangkali ya, di dalam diskusi yang terpisah Pak Haryadi untuk menutup bincang-bincang kita. Ya silakan Pak Haryadi, harapan untuk ke depan ini ya. Bangkitnya pariwisata di Indonesia ini. Oh ya, satu hal saya tuh ingin menanyakan Pak Riyadi, ketika dalam situasi kemudian di daerah tersebut harus diperketat ya, kemudian diperlakukan level 4 begitu ya, berarti PPKM darurat dan sebagainya, kan berarti kan mulai lagi ada pembatasan ya, termasuk untuk dunia pariwisata dan sebagainya. Ini hal-hal seperti ini untuk ke depan bagaimana persiapannya, sekaligus menutup dari bincang-bincang kita. Silakan Pak Riyadi. Kalau pesan saya Pak Troy dan juga teman-teman pelaku usaha pariwisata yang mungkin menyimak ini, saya meyakini bahwa kehati-hatian itu nomor satu. Kita sudah membuktikan ini, Pak Troy kan bilang ya, setiap ada hari besar kita deg-degan gitu loh, apakah itu hari raya. Pak Troy tadi baru mengingatkan sebentar lagi Nataru ya, wah ada Natal tahun baru. Jadi menurut saya kita tetap harus, tidak boleh euforia, harus tetap jaga-jaga, artinya kewaspadaan itu penting. Dan tadi yang saya bilang, yang salah satu sektor yang akan menikmati dalam tanda petik ya, sebagai alternatif kegiatan pariwisata adalah betul, desa wisata akan menjadi alternatif. Jadi yang harapan kami adalah trafiknya itu tolong nanti dibagi. Jadi jangan berkumpul di satu tempat yang kondisi-kondisi tradisional ya, mungkin ada beberapa spot ya, lokasi yang wah itu tiap tahun memang favorit. Ini mohon juga kita membagi supaya memang betul-betul densitas atau kerumunan itu bisa kita sebar. Karena fakta sudah membuktikan kayak begitu, dan menurut saya kita udah nggak usah aneh-aneh gitu. Udah tahu dulu berkali-kali siap itu pasti kasusnya naik gitu kan. Jadi kita lebih baik kita kesadaran, ayo kita berbagi, kita sebar trafiknya. Itu saja sih, karena resiko itu juga akan sangat tinggi kalau memang ada ketidakdisiplinan dan sebagainya, itu pencapaian kita hari ini bisa tiba-tiba jadi rusak lagi, balik lagi ke PPKM level 4. Jadi ini yang saya mohon panti-panti kita jaga bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haryadi. Ini adalah memungkasi pembicaraan kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Haryadi Sukamdhani untuk waktunya yang diberikan pada siang hari ini. Mbak Ria juga terima kasih.
dan juga Pak Andi, dan juga untuk Pak Menteri yang mungkin sedang mendengarkan, tetapi memang tadi sudah hadir bersama-sama dengan kita. Kami mengucapkan terima kasih, dan juga jajaran dari Kemenperaf juga yang sudah mendukung untuk dialog pada siang hari ini. Saya juga akan menutup dengan pantun nih Pak Riyadi ya, Mbak Ria ya, Pak Andi ya, nggak mau kalah. Tahu tempe dalam pikulan, sungguh segar air legen. Kapan kita jalan-jalan? Sudah lama jadi kangen. Banyak yang memang kangen untuk jalan-jalan, tetapi kita semua sepakat di sini, mari tetap taat dan patuh terhadap protokol kesehatan. Ya, sederhana saja sepertinya, tetapi masih banyak penerapannya yang tidak dilakukan. Memakai masker secara benar, ya, dan juga jenis maskernya. Yang kemudian adalah hindari kerumunan, hindari jarak dekat, ya, atur jarak betul-betul, dan kemudian cuci tangan yang bersih dengan air mengalir, ya, pakai sabun atau memakai hand sanitizer, dan juga harus divaksin. Ya, ini penting untuk kita ketahui, karena mengejar bukan masalah mengejar target, tetapi yang paling penting Indonesia, menuju Indonesia yang tumbuh, Indonesia yang tangguh, Indonesia yang sehat. Kita masuk di dalam satu perilaku baru, yaitu perilaku untuk taat terhadap protokol kesehatan. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Salam sehat, salam tangguh. Saya Troy Pantau undur diri. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak Troy. Salam desa wisata.